kami sokong kamu jadi pemimpin kami. Ini dia. Nah, ni kalau kita tengok Dr. Muhammad Mursi dulu pun macam ni. Saya tak terfikir untuk saya nak jadi presiden. Tak ada langsung terlintas nak jadi pemimpin nombor satu di Mesir. Ini dia. Tapi kalau kita tengok, inilah keadaan yang berlaku. Kita tengok hari ini. Dan selepas dia turun daripada mimbar nak dikubumikan mayat Sulaiman. Ya? Ni tuan-tuan perempuan dan rahmati Allah. Kepimpinan ini amat penting. Amat penting. Kita kena ambil tahu, kalau kita tengok macam mana Nabi sebelum dikebumikan, kepimpinan dahulu mesti dipilih. Nabi tak dikebumikan melainkan pimpinan telah dipilih. Dikatakan dua malam. Nah, Nabi meninggal hari Isnin. Kemudian Nabi dikebumikan pada malam Rabu ataupun pada hari Rabu. Nah, kata para ulama, kenapa tidak dikebumikan awal? Kalau kita ni mati, kena siap cepat-cepat. Ni ada masalah pula. Nabi tak apalah. Masya Allah, peluh dia pun paling wangi dalam dunia. Ummu Hanif kalau tak salah saya, yang menjadi ibu yang mengasuh dia pada kecil. Pitadah peluh Nabi buat minyak atar. Allahu Akbar. Ni kita tadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, selawatlah dengan rasa agung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita cerita tengok Umar bin Abdul Aziz pun kita rasa dah begitu semangat hebat Sayyidina ni. Umar bin Abdul Aziz yang dikatakan khalifah yang kelima. Khalifah kelima lepas beberapa khalifah dah selepas Sayyidina Ali. Baru lahir yang dikatakan khalifah yang kelima. Ini dia. Baik, setelah dikebumikan, kita tengok begitulah juga sebelum dikebumikan Sulaiman. Dilantik dulu pengganti Sulaiman, iaitu Umar bin Abdul Aziz. Batu ini jangan main-main. Nah, jangan main-main. Contohnya mati, contohnya mak pak kita kena lantik dalam satu keluarga. Nah, seorang nak uruskan apa yang perlu. Jangan lantik Abdul Wahab. Habis sat lagi. Kan? Landang kuda dia kata. Tidak. Dan dapat kepada kekanda. Dia buat gitu. Segala duit yang ada dalam bank, dia kata ada berapa ribu pound sterling, dia kata dapat kepada adinda. Okay. Yang adik hak kecil diberikan rumah yang begini indah. Gitu lah. Nak cari pemimpin tu. Nak jadi pemimpin. Hak bagi pimpin yang tu habis hancur. Baik. Ini tentang perempuan. Sebab itu kalau kita tengok ni, bila mati ni, jangan kisahlah Ramadan pun. Jangan kisahlah Ramadan pun, boleh hari raya di bersunung. Kena cepat. Sat lagi siapa nak urus? Kalau seri 16 dengan 16, macam mana kita nak buat? Bila raya tahu. Tak tahu, katanya undang-undang tubuh negeri Terengganu, Sultan Mirza Zainal Abidin berhak untuk bagi siapa pun jadi kerajaan. Katanya itu yang saya dapat maklumat. Betul tak betul? Nah, tak kisahlah yang tu. Kita ingat semua ni kerja Allah. Allah buat demikian ada tujuan dia. Nah, insya-Allah buat yang tu. Sebab itu penting. Penting. Kita tengok YB meninggal ataupun yang dipertua meninggal ke apa ke, cepat-cepat buat pilihan. Jangan tunggu lama-lama. Ni kita tengok. Apabila setelah dikebumikan Sulaiman ni,
Kemudian diberikan kepada Umar satu kenderaan rasmi. Oh, ada juga kenderaan rasmi orang banyak. Ya. Diberikan kepada dia dan dikatakan kepada dia, kamu belum menunggang lagi kenderaanmu ini. Inilah tunggangan pembesar-pembesar sebelum daripada kamu. Dia kata, apa kata Umar bin Abdul Aziz? Dia kata apa? Dia kata, ambil kenderaan ini, masukkan dia di dalam Baitul Mal. Itu dia. Dan kemudian dia keluar daripada tu, dia naik kenderaan dia. Kenderaan dia tu bukanlah hebat, seekor keldai yang agak lemah, yang dikatakan baral. Itu dia. Kita tengok Mursi macam mana. Dr. Muhammad Mursi pergi mesyuarat, bawa kereta sendiri. Kereta sendiri, bukan kereta kerajaan. Nah, bukan kereta anu. Duduk tak, duduk berkhidmat kerja dekat istana presiden, habis balik ke rumah. Ni Masya Allah, Umar Abdul Aziz yang kedua selepas tunggu Haji ni Abdul Aziz bin Nikmat. Tu gua lagi lubah. Kemudian diikut oleh Umar Abdul Aziz Pulau Pinang. Dia pun tak duduk rumah, dia balik rumah dia. Yang tu hak depa bingung tu, ha, susah dah nak dapat Pulau Pinang. Susah. Depa pergi nak dapat Pulau Pinang tu. Saya pergi mengajak sebulan sekali di Pulau Pinang tu. Di Masjid Hashim Yahya. Masjid Hashim Yahya ni pergi tengok kubur dia, Masya Allah. Besar kubur dia. Sampai kita tak tahu kubur mak kita hak mana. Rapat-rapat dia punya batu nisan. Satu kubur tu macam ada 3-4 batu nisan. Hak mana satu kita tak tahu. Ni dia punyalah. Besar dan padat. Dia berkata, ustaz, esok hari raya ada dua orang peniaga duduk sini. Apa dia mereka peniaga? Pertama, mereka peniaga bunga. Yang kedua, seorang bawa cangkui. Dia peniaga ni, dia bawa cangkui lah. Dia bawa cangkui. Tak lagi, abang, pergi tarah lah. Dia pun tarah-tarah. Nah, 10 ringgit, 5 ringgit. Ini macam ada pengalaman lah. Biasa api kot. Kan ada adik-beradik kot tu. Duduk sana. Masya Allah. Kan, memanglah kan. Memang duduk sana lah. Nampakkan muka dia sikit kan. Tapi Masya Allah, malam ni bilang kita. Masya Allah. Yang kena balik ni kot. Dia balik kampung kot. Tak ada main. Masya Allah. Tu dia tentang. Nah, saya mengenyak sebulan sekali kot tu. Ada seorang tu sahabat saya. Dia kata, ustaz, saya balik kerja. Saya balik kerja, saya tengok Cina tu buka-buka surat, dia letak di bawah, dia tengih tu. Tengih tu. Dia tengih apa tu? Gambar, nampak gambar macam apa ni, Dana Menteri senang. Betul kat Cina ni. Kawan pun berhenti. Pergi seberang tengok. Tengok-tengok, dia kata, dah tahniah dapat 500 lah apa sebagainya. Lepas tu kenalah undi. Tak apa, dia bubur tu nah, dia denyek ke tu lah. Tu dia tu Cina. Tu Cina. Tu saya sebut kita ni macam Nabi kata, nah, utlubul ilma, tuntut ilmu. Walau bisin, walaupun ke negeri Cina, ke negeri Cina, kena belajar dengan Cina. Politik kena belajar dengan Cina. Kalau politik Melayu duduk macam tu, berasa macam nak menang sangat dah. Kedah dah hilang, kata Fakhru Razi tadi ni. Allahu Akbar. Nah, tapi Pulau Pinang tak berganjak. Tu dia Pulau Pinang. Masya Allah. Kan? Tapi saya mengundi sini. Saya mengundi sini.
lalu orang itu jumpa Rozi tengah dekat tu. Saya kata saya nak pergi balik mengundi. Oh tak, okey. Ha, tu dia. Okay. Dah pergi sini. Nampak dah, Masya Allah, Cina. Nah, memang kita tengok. Kalau kita tengok ulasan-ulasan yang kita tengok di situ. Cina ni memang balik daripada Hong Kong, balik daripada Singapura. Jadi, sahabat saya balik daripada Singapura nak pergi mengundi, tak boleh mengundi sebab nama ni ada orang undi. Itu dia. Nak buat macam mana? Ustaz Herianto nama dia. Dia pula Herianto. Cari muka macam Herianto sikit. Boh. Ustaz Herianto ni orang panggil Ustaz Fotostat Datuk Ismail Kamus. Ini Ustaz Herianto ni. Dia duduk nuk dekat Masya Allah. Allah Akbar, dekat mana tu? Kawan saya Sungai Buloh. Nah, Sungai Buloh. Nah, panggil dia. Dia ada Triple H. Aslin Herianto, ada seorang lagi nama apa? Kalau panggil Triple H dia pemain 3-3 sekali. Tu. Kan? Ustaz Bollywood dengan tu dia. Nah. Ni. Sahabat saya seorang lagi. Begitu juga. Dia kata, saya dilantik sebagai wakil SPR. Sebagai sebab guru besar di situ, dia kata kawan kita. Dia pun lantik kita jadi wakil SPR duduk dalam tu. Dia naik qadi situ, imam situ. Kok mana beli dia daripada lantik tau. Dia kata pada awal kita dapat pengundi tempat tu, dia kata 6,080 orang. Masa hari mengundi 8,681 orang. Mana main 600? Dia nak. Tapi nak buat macam mana? Kita akan ada berapa? Kita SPR dia kata. Boleh gitu. Ni kalau kita tengok. Baik. Ini sedikit kita lihat bagaimana kehebatan Omar bin Abdul Aziz. Baik tu kita ni, bila kita sebut doa yang kita selalu sebut, tapi kita tak pernah peduli apa yang kita sebut. Semua orang sebut, bukan imam yang sebut. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadhillu man walayk wa la ya'izzu man adai. Apa dia tu? Balik pergi tengok. Nah, engkaulah yang menghukum, ya Allah. Nah, kamu tidak akan dihukum. Akan dimuliakan orang yang kamu bantu, dan engkau akan hinakan orang yang memusuh dan melawanimu. Ni dia. Mudah-mudahan kita minta, kita mohon dengan Allah, sekiranya perjuangan Dr. Muhammad Mursi ni insya-Allah dalam perjuangan yang sebenar, nah, dia akan dapat izzah, dia akan keluar daripada masalah ini insya-Allah. Nah, ini yang kita mohon. Kita kena bersama mereka. Pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ketika nak pergi berperang, antum qata'tum safarakum, kamu hari ini telah melakukan perjalanan untuk berperang, dia kata, dan kamu akan memerangi musuh kamu. Jangan kamu lupa bahawa sahabat-sahabat kamu di Madinah juga sama dikira berperang dengan kamu. Mereka tak boleh pi kerana ada sesuatu yang menghalang mereka, sakit yang menghalang mereka. Nah, jadi kita kena ada dengan hati yang sama dengan mereka. Tak boleh kita nak biar kita buat tak kisah, tak boleh. Nah, kita kena bersama dengan mereka. Kita nak pi ke? Tak boleh. Saya nak tanya siapa yang tak ada berhutang ni? Nabi perang kalau fardu kifayah kena minta dulu bank. Saya nak pi tolong Dr. Muhammad Mursi
tanya telefon Maybank, boleh tak? Hei, hang ada hutang lagi 3 juta, tak bayar ni. Nah, boleh. Ha. Ada hutang 50 ribu, tak boleh. Nah, nak pi ke luar negeri, nak dikatakan sebagai jihad fardu kifayah, kita kena minta izin orang yang kita hutang. Kita kena minta izin keluarga kita, mak pak kita. Mak, saya nak pi, boleh tak? Mak kata okey, okey. Tak boleh, tak boleh pi. Ha, tu dia. Tak apalah, kita tak boleh pi. Kan? Tetapi hati kita kena ada sama dengan mereka. Baik, saya nak cerita satu yang terakhir. Nah, nak tengok bagaimana izah yang Allah berikan kepada seorang lelaki yang telah dikurung oleh Harun al-Rashid. Nah, seorang yang tinggi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ni biasalah protes pemimpin. Lalu diambil, ditangkap dan diletakkan di dalam penjara. Tidak beberapa lama kemudian, tengok-tengok orang lelaki ni ada di luar penjara. Bukan kata di luar, di taman bunga pula dah. Oh, kata begitu. Nah, orang tengok dia ada di kebun bunga. Macam mana aku boleh aku letak dia dalam penjara, tetapi dia dapat hebat macam ni, dia keluar macam mana? Lalu dipanggil lelaki ni. Harun al-Rashid bertanya kepada dia. Dia kata, siapakah yang mengeluarkan kamu daripada penjara? Dia kata, orang yang memasukkanku ke dalamnya. Dia kata gitu. Ya. Itu dia. Pula, siapakah yang memasukkan kamu ke dalam penjara? Orang yang mengeluarkanku dari penjara. Sudah pening kepada nak jawab. Ini orang tawakal tinggi kepada Allah. Tak boleh nak buat apa. Siapa berkeluar, ha? Hak masuk. Siapa yang masuk? Hak berkeluar. Ha, sudah. Pening. Pening. Ha? Hingga akhirnya Harun al-Rashid pun panggil seorang. Dia kata, hang bawalah dia jauh-jauh daripada aku. Nah, dalam ketika dia bawa, dia bernasyid. Saya nak baca nasyid dia. Ha, ni saya tulis nasyid. Yeah? Bukan nasyid ni. Nasyid as. Dia kata, Iza akramar rahmanu abdan bi'izzihi, falan yaqdiral makhluku yawman yuhinuhu. Wa man kana maulahul azizu ahanahu, fala ahadun bil'izzi yawman yu'inuhu. Dia sini kata dia. Nah, lelaki ni bawa dia dan dia duk berceramah, dia duk habaq ni. Nah, dia kata, sekiranya memulialah Allah seorang hamba itu dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada dia. Bagaimana kemuliaan? Kita dengar Umar kata juga, a'azzanallahu bil Islam, a'azza aziz. Nah, izzah, kemuliaan itu dengan Islam. Macam mana kita nampak hina pun, kita kena anggap kita mulia. Nah, kita mulia. Ni pi keluar sikit, tukarlah baju, tak maulah pakai baju macam ni, pakailah baju Islam. Ya. Ha, jangan lu pakai baju-baju kat Taiwan tu. Ni, pakai baju Manchester United, ada kasbok dan sebagainya, boleh pakai macam tu. Patutkah? Allahuakbar. Nah, dia kata ni lu bawa ni. Dia habaq ni, apabila memulialah Allah akan seorang hambanya dengan kemuliaan, maka tidak akan ada seorang makhluk pun mampu walaupun sehari untuk menghinanya. Nah, sekiranya Allah memuliakan seseorang, maka jangan harap ada satu hari pun ada orang yang boleh menghinanya. Wa man kana maulahul azizu ahanahu, dan sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala telah menghinanya, fala ahadun bil izzi yawman yu'inu, tidak ada seorang pun yang mampu untuk satu hari pun menolongnya untuk mendapat kemuliaan. Ini dia. Nah, insya-Allah orang yang nak Islam, Allah muliakan dia.
Orang yang tak mau Islam, sebut dah kata Umar, siapa yang pilih bukan Islam, azallana Allah, dia akan, kita akan Allah Subhanahu wa taala hinakan. Orang yang hina, macam mana keadaan pun kita nampak hina. Kita nampak dia, kita tengok ada jawatan yang tinggi dan sebagainya, tetapi dengan apa yang dilakukan, kita nampak dia tu tak ada maruah. Batut ke pi musabaqah Quran, bawa isteri pi Kelantan, lah pi tunjuk juga rambut hak sempoi tu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pi negara orang, ikutlah resam tempat orang tu. Budu boleh makan ya. Ha. Boleh pi buat macam tu pula dah. Allahuakbar. Macam mana kita nak muliakan? Nah, macam mana? Okay lah, saya ingat cukup lah kot malam ni. Nantilah kita baca lagi, kita tengok, kita belik lagi apa dia kita boleh tengok daripada yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. InsyaAllah malam ni kita kenal khalifah yang kelima. Mudah-mudahan dengan semangat khalifah yang kelima Umar bin Abdul Aziz menyuntik semangat kepada kita untuk terus kita berada dalam perjuangan menuntut hak Allah Subhanahu wa taala untuk ditegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka taqdi wa la yuqdha alaik. Pokok amnu hak men subuh pun baca tapi tak faham hak. Tak faham-faham. Allah ajak dan lepas tu hang dapat mulia kat dapat hina. Rupanya dia nak hina rupanya. Kan? Ha, jangan duk hebat sangat hak boleh sembahyang subuh. Tapi yang tu tak faham hak kunut tu. Ha, duk baca kunut tak tahan. Dia tak faham. Dia hina diri dia sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemuliaan dan hinakan kekufuran. Wallahu alam, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Tersalah segala apa kelemahan adalah daripada kelemahan dan saya sendiri. Wallahu alam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa risairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.